Hai teman-teman, balik lagi di channel Pampianan Art di Van Crossing. Teman-teman, bagaimana ya cara membuat kelinci lucu seperti ini? Yuk, simak terus videonya. Balik lagi di channel Pampianan Art di Fun Art. Sekarang aku mau rajut kelinci nih, lucu. Nah, kelinci ini bisa dibuat dengan beberapa warna ya. Minimal ada dua warna benang. Bisa ngikutin warna alaminya kelinci seperti warna krem, seperti Peter Rabbit ya, atau warna putih, warna hitam. Nah, yang krep ini seperti ini sudah ditempelkan pada gelang ya. Ini buat kalung ayam yang video sebelumnya. Silakan teman-teman kalau mau nonton. Nah, itu saja bahan-bahannya ya. Nah, jarum, ukuran apa saja yang cocok dengan benangnya, jarum pen, jarum berlubang besar untuk merapikan benang, peniti untuk menandakan, ada juga mata-mataan atau manik-manik seperti ini ya, kecil untuk menambahkan kuncinya agar menarik ada matanya, dan juga ada benang pink untuk menambahkan hidungnya. Yuk kita mulai. Nah, sebelumnya ada polanya nih. Ada pola ekor kelinci dan ada pola badan kelinci. Kita mulai dari badan kelinci ya. Kita ambil benang apa saja ya. Untuk warna badan kelinci, misalnya warna hitam. Buat lubang atau slip knot ya, teman-teman. Nah, sesuai pola ini kita buat rantai 3. Oke, kita akan buat rantai 3. 10 3. Lalu buat stik mati di rantai pertama tadi ya. Untuk membuat lubang. Nah, kita bisa lihat ada lubangnya. Terus kita rantai 3 lagi. Kita buat, lalu kita buat tongkat di lubang yang tadi sudah kita buat. Pertama lilit dulu ya teman-teman, lalu tusuk. Lilit lagi, masukkan, tarik dua benang, lalu tarik dua benang lagi sampai tinggal satu lubang. Nah, ini yang dinamakan tongkat ya teman-teman. Nah, lilit lagi, lalu masukkan ke lubang, lilit dari bawah. Angkat, lilit lagi, tarik dua benang, lilit, tarik dua benang lagi ya teman-teman. Buat sekeliling sampai 13, angkat ya teman-teman. Kalau sudah membuat 13 tongkat, nah ini ditandain ya teman-teman dengan rantai 3 tadi. Nah, di rantai 3 yang tadi kita buat stik mati ya teman-teman, seperti ini.
Lalu kita lanjutkan ke ronde 2. Di ronde 2 kita buat rantai 3. Lalu di ronde 3 kita buat satu stik pendek di tiap lubang ya teman-teman. Kita setelah stik mati, kita buat rantai 1, lalu buat stik pendek di setiap lubangnya teman-teman, keliling sampai ketemu titik awal lagi. Kalau lupa, beri peniti ya teman-teman. Buat stik pendek ya teman-teman, setiap lubang ada satu stik pendek. Nah, seperti ini kita langsung tusuk saja pada lubangnya, lalu lilit, lilit, lilit lagi, lepaskan dua menang sekaligus. Lanjutkan ya. Nah, kalau sudah kita buat stik mati di rantai satu tadi ya teman-teman. Lalu kita lanjutkan ke ronde 4. Nah, bentuk yang bulat seperti ini akan menjadi badan kelincinya ya teman-teman. Sekarang kita akan membuat kepalanya. Nah, sama, lalu setengah tingkat ya teman-teman. Jadi seperti tadi ya, yang bagian pertama. Buat 3 tongkat di lubang semua ya. Lalu setelah itu kita buat setengah tongkat ya, satu saja, sama seperti tadi, lilit, tusuk, lilit. Nah, tapi bedanya kita langsung lilit sekali saja, langsung tarik 3 lubang sekaligus ya. Jadi deh kepala kelincinya. Sekarang kita akan buat kupingnya ya, di ronde 5. Nah, di ronde 5 kita akan buat rantai 8. Setelah rantai 8, rantai ketiga dari hook kita akan buat setengah tongkat ya, mungkin dari sini sekitar 6 rantai, sama seperti tadi. Teruskan sampai ujung ya teman-teman. Rantai berikutnya juga buat setengah tongkat. Itu kita akan buat stik mati, satu stik mati saja ya, langsung dimasukkan. Nah, buat rantai 8 lagi, lalu buat setengah tongkat, ulang lagi ya untuk kuping sebelahnya. Setelah kita buat kuping sebelahnya, kita stik mati lagi ya teman-teman. Buat stik mati, tarik, lalu gunting. Teman-teman juga menggunakan gunting ya. Rapikan sisa benang-benang ini dengan jarum berlubang besar ini ya. Teman-teman, sudah menonton video ini.
juga belinya agar dapat notifikasi video-video terbaru dan tutorial baru lainnya. Nah, sini. Jangan lupa subscribe ya. Sekarang kita akan buat ekor kelincinya. Buat lubang lagi. Tutup. Klik. Lalu buat rantai 2. Delete. Tusuk di rantai pertama yang tadi kita buat. Delete lagi. Ambil. Delete. Tarik 2 lubang. Buat lagi di lubang yang sama. Tarik lagi. Delete. Tarik 2 benang. Benang tadi disisakan ya teman-teman. Terus sekitar 4 kali sampai ada 5 lubang ya. Nah, sudah ada 5 lubang nih teman-teman. Kita lilit. Terus kita tarik deh 5-5 lubang tersebut. Nah, kemudian gunting. Misalkan tali yang panjang ya untuk menjahit ke badan kelincinya. Jahit ekor kelinci dengan benang tadi ya teman-teman, jadinya seperti ini. Kemudian kita akan buat hidungnya warna pink ya. Pakai benang warna pink, kita jahit seperti tadi ya, dengan jarum jahit rajut. Lalu jahit selanjutnya. Kalau sudah jadi hidungnya teman-teman, kita buat matanya ya. Boleh ditempel langsung matanya, tapi tidak kelihatan. Jadi kita buat dulu kuping matanya. Kita jahit seperti tadi ya, lalu kita tempelkan matanya. Nah, tempelkan matanya dan jadi deh. Kalian juga bisa menjahitnya. Pastikan manik-maniknya ada lubangnya ya. Kalau enggak, teman-teman juga bisa lem. Jadilah kelinci Puska rajut yang lucu. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton ya. Semoga berguna. Share juga ke teman-teman kalian yang mau mencoba ini. Subscribe dan aktifin lonceng juga agar dapat notifikasi video-video terbaru. Sampai jumpa di channel berikutnya. Video-video berikutnya hanya di channel Fontenan Art. Dadah, subscribe ya.